mengajarkan santrinya Mbah Bolong atau Mbah Son Haji. Ketika diperintahkan arah kiblat yang tepat, subhanallah, masyarakat sekitar melihat arah Ka'bah dari sini. Dari ada satu perumahan dari santri Mbah Sunan Ampel, yaitu Mbah Bolong. Dia dapat melihat melalui benda ini. Nih kita lihat ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, perlu diketahui di depan pengimaman Masjid Agung, pengimaman asli Mbah Sunan Ampel ini, di atasnya ada bundar, lubang bundar, yang mana Sunan Ampel memerintahkan santrinya Mbah Bolong atau Mbah Son Haji. Ketika diperintahkan arah kiblat yang tepat, subhanallah, masyarakat sekitar melihat arah Ka'bah dari sini, dari depan ini, subhanallah, sehingga masyarakat sekitar menjuluki Bolong. Bolong ya. Tembus mata hatinya. Okay. Jadi julukan Bolong itu oleh Mbah Son Haji itu sama masyarakat sekitar. Masyarakat itu dinamakan dengan Mbah Bolong, Mbah Bolong, karena dapat melihat Ka'bah melalui arah kiblat, melalui teropong ini ya. Kompasnya ini. Kompas ini seperti kompas, pemirsa. Jadi memang karomahnya yang luar biasa untuk menandakan betul-betul kiblat ini benar. Iya. Ke arah sana. Jadi makanya pengimamannya ada di sana ya, Pak Ustadz. Baik, pemirsa, kita lihat lagi kondisi yang ada di dalam masjid ini.